mainan bebeletokan berasal dari nama atau suara yang dihasilkan dari permainan itu ketika dimainkan, bersuara tok, sehingga bebeletokan itu mengungkapkan munculnya berkali-kali sehingga dinamakan bebeletokan. Bebeletokan itu sebuah permainan yang sama terbuat dari bambu, permainan bambu seperti jenis-jenis permainan lainnya seperti angsretan atau bedil cepret. Bambu biasanya bambu yang memiliki lubang yang kecil tetapi kulitnya sangat sangat tebal, karena itu akan kuat untuk menahan desakan dari atas dan kemudian melontarkan pelurunya. Hari bebeletokan mah sami keneh wae kaulinan murang kali anu bahana masih tina awi-awi keneh ngampeda yang setan mah anu tadi rada ageung. Ayeuna mah bebeletokan mah alit, paling ageung lagi sageung hindung leungeun lah. Jeung sanes tina tamiang deh tina awi biasa. Nu disebutna teh regang. Dipotongna teh bukuna teh kencak atuh duana lagi dipotong. Margi ayeuna mah pelona teh aya ku kertas, aya anu ku bubuhan sapertos kiranca, tapi biasa ada mah pelona teh. Bebeletokan teh aya oge nami nu sajen bebedilan. Bebeletokan dengan suara tok inilah yang kemudian meniru suara-suara yang dihasilkan dari senjata yang bentuknya sama sekali tidak menyerupai senjata, tetapi kemudian banyak anak-anak yang memodifikasi itu menyerupai pegangan yang menyerupai pistol. Itulah bebeletokan dimainkan oleh anak-anak pada masa sekarang ataupun dulu, dibuat bersama anak-anak dengan memilih kayu yang sangat tua dan kering gitu, sehingga akan kuat, tidak akan pecah atau istilah Sunda apa, bentar gitu, kena bambunya pecah gitu karena desakan itu ketika dimainkan gitu. Nah, permainan bebeletokan ini dimainkan oleh anak-anak bersama teman-temannya ketika mengisi waktu di sore hari ataupun mengisi waktu ketika bersama orang tuanya pergi ke ladang ataupun ke sawah. Kemudian mereka akan membuat permainan bebeletokan ini dan kemudian mereka akan berlawanan, biasanya membagi kelompoknya, bisa berhadapan-hadapan, bisa 3-3 atau 5-5 tergantung dari keinginan kesepakatan bersama. Kemudian mereka akan bertanding, bertandingnya pun mungkin tidak mengenai lawannya tetapi juga saling menyuarakan siapa yang memiliki suara toknya paling tinggi gitu. Maka permainan ini juga bisa dimainkan oleh sendiri tanpa perlawanan ataupun dilakukan bersamaan tanpa perlawanan, dan siapa yang memiliki suara tok paling tinggi biasanya itu yang mendapat pujian ataupun mendapat semangat dari teman-temannya dan juga dipandang hebat dan memiliki kemampuan dalam permainan tersebut. Permainan bebeletokan sampai sekarang masih dimainkan, masih ada di wilayah-wilayah terutama yang memiliki bambu-bambu yang sangat kuat gitu. Bambu yang sangat kering, bambu yang sangat tebal dagingnya sehingga akan kuat untuk dimainkan bersama gitu. Itulah bebeletokan yang istilah di Sunda berasal dari kata suara yang dihasilkan tok sehingga berulang-ulang maka kemudian menjadi bebeletokan.